Hello guys, welcome back to Nindi Chang Diaries. Minasan Nindi Chang Diary, yokoso. Jadi teman-teman, sekarang kita mau pakai kimono. Kimono itu berapa kali kita pakai? Pertama kali. Let's go. Wah, Nindi sekarang mau pakai kimono, tapi sebelum itu Nindi harus pilih dari ketiga ini. Semuanya cantik-cantik sekali sampai Nindi bingung apa yang Nindi mau pilih. Jadi sekarang Nindi pakai kimono, tapi sebelum itu Nindi harus buka bajunya Nindi dan taruh di dalam sini. Jadi teman-teman, ini adalah persiapan untuk memakai kimononya. Sekarang Nindi lagi mau dikunci rambutnya. Jadi kalau cowok pakai kimono itu simple dan juga cepet banget loh. Nah, sampai 1 jam udah jadi deh. Dan sega kimono kini tokini wa simple de hayain desu. Kalau makein kimono untuk cewek itu lama sekali, kira-kira lebih dari 1 jam loh. Jusei ga kimono wa kiru tokini wa daitai 1 jikan han de Jadi teman-teman, ini sekarang sudah pakai kimono dan ternyata prosesnya itu lama sekali dan kayak ditumpuk-tumpuk banyak banget gitu. Teman-teman mau tahu nggak perbedaan juga tarian juga kimono? Ini kasih tahu ya, kata itu dipakai pas kayak spring dan summer. Dan kimono ini dipakai pas autumn dan juga winter. Kimono itu lebih tebal gitu, kayak kainnya gitu. Dan yukata itu lebih tipis sama pemerintah kimono di sini itu tergantung jamnya. Jadi kimono yang warna pink ini sangat famous banget untuk orang-orang luar negeri gitu, karena cute gitu teman-teman. Berarti ini gak salah gitu berarti nih. Karena kimononya ini berlapis-lapis, jadi ini kelihatan gendut banget ini teman-teman. Gak terasa? Teman-teman, jadi sekarang Nindi sudah pakai kimono. Sekarang kita lagi bikin obinya gitu teman-teman. Terus teman-teman, ini kelihatan gendut nih loh. Teman-teman, jadi sebenarnya Nindi ini lagi nervous banget nih karena kita tuh kayak lagi direkam itu sama NHK-nya. Tuh teman-teman. Konnichiwa. Ini kita bisa nge-rent kimono gitu. Dan tapi harganya itu tergantung jam kita pakai kimono. Dan kalau mau pakai kimono itu kita harus booking dulu. Jadi teman-teman, ini sekarang lagi dipasangin gitu obinya. Jadi kita tuh pakai ini dulu, habis itu ininya tuh kan panjang tuh, habis itu ntar disisain lagi sedikit untuk bikin obinya gitu teman-teman. Dan ini tuh katanya bajunya ini adalah famous banget untuk orang-orang kayak luar negeri gitu, karena warna pinknya ini katanya cute banget gitu loh teman-teman. Teman-teman, sudah jadi. Arigatou gozaimasu. Shachin toru toki ga koyatte kidatte yanatte yubi o sarametara kirei. Ah, hai. Ato ashi mo chotto dochiraka o kou mae ni dashite zurasu to. Ah, hai. Kore de kirei desu. Hai, arigatou gozaimasu. これで今回のエピソードを終わります。チャンネル登録や、他のビデオもぜひご覧ください。じゃあまたね。